Pemirsa, video perkelahian antar pejabat Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Perkelahian diduga terkait pengelolaan website protokoler Manggarai Barat. Perkelahian dua pejabat di Manggarai Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Perkelahian yang terjadi kemarin melibatkan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rian Gampar dengan Kabak Organisasi Paulus Jeramun. Perkelahian kedua pejabat berhenti setelah dilerai oleh orang-orang di sekitarnya. Perkelahian ini diduga terkait pengelolaan website protokoler. Perkelahian kedua pejabat direkam oleh pegawai di kantor Bupati Manggarai Barat, kemudian viral di media sosial.